Selepas mempunyai rezeki, memiliki kediaman sendiri, Muhammad Rizal Abdul Rahman rasa berpuas hati dapat mengindahkan laman rumah. Dia yang minat terhadap kegiatan menanam, menaik taraf landscape kediamannya dengan menempatkan pelbagai pokok bunga ros sebagai penyeri. Pemuda itu kini memiliki puluhan koleksi pokok bunga ros. Ikuti laporan wartawan Harian Metro Nurul Husna Mahmud menerusi segmen Potret Inspirasi. Muhammad Rizal merupakan graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia dari Universiti Putra Malaysia UPM. Berkongsi minat sama dengan isterinya, koleksi pokok bunga ros yang dimiliki Muhammad Rizal adalah dari jenis hybrid dan spesies tanah tinggi. Kata Muhammad Rizal, beliau mahukan landscape-nya sedap mata memandang selain kawasan rumah menerapkan konsep gaya Inggeris. Untuk kawasan laman, Muhammad Rizal memilih tema putih dan hijau. Idea ini adalah kombinasi antara kesukaannya dan isteri selain pengalaman Laman sendiri melihat keindahan tanaman di luar negara. Ketika berada di negara orang, Muhammad Rizal akan pastikan dia ke taman-taman yang menarik bagi mendapat idea untuk dibawa pulang. Saya ni sejenis yang memang pergi mana-mana akan tanya orang pokok. Kalau kawasan rumah orang tu ada pokok cantik, makcik tu semacam-macik saya akan tanya dia. Kalau minta anak pokok, memang selalu. Mulut saya ni memang jenis meminta lah. Pokok-pokok. Kadang saya minta nak beli ke apa kan. Kalau datang rumah-rumah orang, sebab macam orang yang berminat dengan pokok ni, bila jumpa dengan geng-geng minat dia, kita boleh jadi kawan. Maksudnya kita boleh share. So, saya selalu buat benda tu lah. Dia turut gemar bereksperimen selepas melihat peminat landscape luar negara menghias laman menerusi laman sosial. Setakat ini, Muhammad Rizal tiada masalah menguruskan bunga ros kerana sudah tahu formulanya, termasuk menghasilkan bunga yang berkembang serentak. Red Bakara, Dark Night dan bunga ros pun merah antara kegemarannya. Antara koleksi tanaman yang berada dalam laman Muhammad Rizal, pokok Orin Halabong yang juga salah satu hasil eksperimen yang boleh dikatakan berjaya. Pokok berkenaan dibawa dari Pulau Jeju, Korea Selatan.